Mamen, balik lagi sama gue Nek Carlos. Ini sorry banget, episode Bandung tuh kan baru berjalan 2 episode ya, terus belum ada lagi, terus harus ada episode ini. Soalnya kemarin waktu ke Bandung tuh pas lagi lebaran, momennya nggak pas, jadi banyak yang tutup. Tapi gue bakal balik lagi kok ke sana. Sebagai selingannya, gue bakal kuliner malam di Jakarta. Kalau di Jakarta lu kalau misalnya jam 10, jam 11, tengah malam gitu, lu pengen makan, lapar banget, lu datang aja ke Mangga Besar, men. Dan salah satu yang pengen gue datengin tuh namanya Kwetiau Acai. Kwetiau Sapi Acai 78. Di belakang gue nih. Walaupun di sini banyak makan Chinese food, tapi yang ini halal yang satu ini. Dia posisinya tuh dekat sama The Voice Family Karaoke atau The Lua Hotel gitu ya. Depannya ada jual durian juga. Gua gak sendirian, gua ditemenin sama kameramen cantik. Jadi gua mau makan dulu, oke men? Kwetiau Sapi Mangga Besar Acai 78. Let's go! Men, gila men. Makan kwetiau, pesanan gue udah datang. Kwetiau sapi, buset gila.
Jadi gue pesan kue tiaw sapi, si Mei pesan nasi goreng. Nasi goreng. Dia pesannya nasi goreng. Kita pesannya beda biar gue bisa nyicip-nyicip juga, biar sharing juga, biar tahu rasanya kayak gimana. Jadi ini kue tiaw sapi Mangga Besar nih emang udah terkenal banget ya. Dan ini halal, tenang aja ini halal. Kalian bisa makan, bisa nyobain. Pernah makan di sini nggak? Belum. Belum. Nah, ini dia belum pernah. Gue kayaknya sih udah pernah deh makan di sini. Cobain dulu ya. Gue cobain dulu ya, makan cuy. Makan cuy. Panas. Gila ini enak banget men, enak banget gila. Parah enak banget sumpah. Modelnya tuh kue tiaw-nya tuh yang model kue tiaw kering, bukan yang banyak-banyak kuahnya gitu. Sedikit shiny, sedikit berminyak. Minyaknya enggak terlalu banyak. Warnanya itu aduh menggoda banget men, dan rasanya aduh ya ampun, enak banget. Enak. Aucha nih. Dia pakai bahasa Thailand. Enak tuh, enak. Sorry. Enak banget, Len. Nah, ini beneran gua juga belum pernah kali makan ini. Enak, enak. Enak kan? Enak kan? Terus gua ngomong. Ya, sumpah ini enak banget. Gua belum pas kayak cabe ya ini ya. Rasanya gimana? Kue tiaw-nya juga mantep kan? Kue tiaw-nya tuh ukurannya tuh yang enggak terlalu gede, enggak terlalu kecil juga, enggak terlalu tipis juga. Terus kenyal banget. Kadang kan kalau kita makan kue tiaw itu ada yang hancur. Ada yang hancur atau enggak hambar. Hambar gak karena sih. Kue tiaw terlalu tebal, ini enggak, ini udah mantep banget men, mantep banget. Belum pakai sambal men. Belum. Sapinya men, sapinya. Maaf. Wah gila sih. Ini sih sumpah enak banget nih. Jadi kalau gue perhatiin tadi dia masaknya itu, ada yang satu yang unik, yaitu telurnya dimasukinnya belakangan. Jadi kue tiaw-nya udah jadi semua, udah dibumbuin semua, baru telurnya paling terakhir. Digoreng-goreng lagi sampai telurnya kering, mantep banget. Gila, mantep men. Sekarang gue pengen kasihin cabenya dulu. Kita aduk-aduk men. Ini yang ada cabenya. Cobain deh yang ada cabenya. Mantep. Top, mak top. Cabenya tuh pedasnya mantep men. Enak. Kata si Mei, cabenya ada bawang putihnya. Dia sih bisa masak, gue nggak ngerti gue. Ada bawang putihnya? Enggak, kayak digiling bawang putih, cabai rawit sama bawang putih. Kita cobain nasi gorengnya men. Wah, makan cuy. Kalau untuk nasi goreng itu, nasi goreng kering gitu. Nasinya nasi kering gitu. Terus? Bukan nasi kering, nasinya nasi kering mah yang dijemur perak. Oh jemur? Beda. Kayak perak. Tapi ya, kayak nasi perak. Ini kayak nasi perak kan, tapi bukan perak kan? Bukan. Ini bukan nasi perak, tapi kayak nasi perak gitu. Bukan yang nasi goreng manis. Asin juga enggak. Asin juga enggak. Jadi makanya ini cukup unik sih rasanya. Kalau gue bilang ini apa ya, ya cita rasanya tuh kurang lah buat gue. Nasi goreng sama kue tiaw harganya sama, gue lebih milih kue tiaw sih. Tapi nasi gorengnya lama-lama dimakan lumayan juga ya. Apa dia kurang merata ya? Dagingnya sih banyak ya, dagingnya. Banyak. Dagingnya sih banyak banget. Banyak banget, gila. Nggak pelit ya. Iya, lama-lama udah pelit. Lama-lama ini. Ini kayaknya kurang merata tadi kayaknya diaduk. Jadi si Mei nyobain nasi gorengnya pakai cabai ini. Hancur men, cita rasanya langsung hancur men. Nggak cocok. Abis punya gue men, abis. Thank you udah nonton videonya. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share. Thank you juga Mei. Thank you. Udah nemenin makan malam-malam. Dan jangan lupa subscribe channel gue. Dam, amen, ciao. Sekarang lo abis punya gue. Dikasih otak-otak men. Gue dikasih nyobain otak-otak. Nih teksturnya nih, ini otak-otaknya. Satunya 5.000. Terus ada bumbu kacangnya. Wah, tapi enak sih. Hah? Enak sih, enak.